Tak pernah mendapat job di dunia hiburan tanah air menjadi salah satu penyebab pelawak Tesi depresi hingga bersentuhan dengan narkoba. Apalagi ia juga dicekal oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, lantaran sering berdandan sebagai wanita. Hal itu tentu membuat keluarga Tesi pun kekurangan dalam segi materi. Namun istri tercinta Tesi, Sri Wahyuni, hanya bisa berdoa agar keluarganya bisa tetap bertahan meski kondisi keuangan terbilang sulit. Setelah Mas Tesi dicekal, yang lain-lain lebih banyak lagi yang keluar. Padahal Mas Tesi itu kan ya begitu kan cuma di panggung. Iya benar. Di rumah kan enggak. Sehari jantan. Bisa dibilang ketidakadilan yang muncul. Ada ketidakadilan dalam sosok Tesi dengan yang lainnya ya Bu ya. Ya cuma kita memohon aja sama yang di atas. Oke. Makan itu ya dari mana-mana gitu loh. Oh iya. Meski telah mengecewakan para penggemar, namun Tesi tampaknya masih berharap untuk bisa berkarya di dunia hiburan tanah air ini. Lantas, apakah setelah direhabilitasi, Tesi akan kembali ke dunia hiburan dan menghibur para penggemarnya? Ya pasti, ya, itu kan harapan seperti itu. Makanya juga dia minta maaf, saya sebagai istrinya minta maaf pada penggemar gitu. Kalau ya para pelawak-pelawak yang lain, teman-teman gitu. Karena Mas Tesi berbuat begitu.